Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya. Siapa lagi kalau bukan Bang Ucok Ganteng? Ingat, Bang Ucok Ganteng. Hari ini saya kedatangan sebuah paket dari Akulaku. Nah, kira-kira mau tahu apa isinya? Tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya. Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya. Siapa lagi kalau bukan Bang Ucok Ganteng? Oke, terima kasih Bapak Kasan. Tadi saya menerima paket dari Mas Jene. Nah, kira-kira paketnya apa ya? Sebenarnya paket ini sudah saya pesan dari minggu lalu. Hanya saja mungkin karena suasana Lebaran, akhirnya paket ini baru saya terima hari ini. Kalau begitu, oke, langsung saja kita lihat apa isinya. Nah, kalau kita lihat dari bungkusan kemasan ini, sepertinya keamanan barang yang ada di dalamnya sangat terjamin sekali. Nah, coba kita buka pelan-pelan supaya barang yang di dalamnya tidak kena. Wow, ternyata di dalamnya tidak lain dan tidak bukan adalah Action Cam B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs dari Brica. Wow, tampangnya juga sungguh ganteng. Nah, Action Cam ini bisa dibilang murah, tapi nggak murahan juga. Selain sudah 4K, Action Cam ini sudah support untuk audio eksternal. Lihat tampilannya saja ganteng, kayak yang punya channel ini. Action Cam adalah kamera aksi yang dibuat secara khusus untuk kalian yang suka dengan olahraga ekstrim seperti panjat tebing, diving, downhill, motocross, dan olahraga outdoor lainnya. Oke, kalau begitu sekarang kita lihat apa-apa saja yang ada di dalam paket ini. Gimana ya cara membukanya? Oke, coba kita lihat hati-hati supaya tidak patah. Nah, oke. Nah, oh seperti ini. Coba kita ini. Oh, ternyata begini. Oke, sekarang kita lihat apa isinya. Oke. Nah, pertama ada buku manual book, kemudian kartu garansi, dan di dalamnya ada stiker. Kemudian ada mikrofon, kemudian ada extension kabel yang dari 3,5 ke 2,5. Kemudian ada holder, kemudian ada beberapa mounting. Nah, ini mountingnya. Kemudian ada lagi yang namanya V4 arms. Nah, ini namanya V4 arms. Terus ada lagi di dalamnya ini casing ya, casing kayak casing ini, bentuknya kayak mika. Kemudian ada lagi mounting yang ada itu, ada mounting yang ada perekatnya. Nah, ini mounting yang ada perekatnya. Kemudian ada kain pembersih lensa. Nah,
banyak juga ini sih drumnya. Nah, kalau ini namanya handle bar mount untuk di stang motor atau di sepeda. Kemudian ada ini colokan, colokan charger sama persis dengan charger handphone. Kemudian ada lagi ini metal wire. Nah, ini gunanya untuk pengaman action cam kalau posisinya kita taruh di helm, jadi kalau jatuh action camnya tidak ikut jatuh. Kemudian ada double strap. Kemudian ada lagi kabel USB. Terus ini apa ini? Nah, ini ada pivot arms juga nih. Kemudian ada lagi ini yang terakhir, kabel tis. Nah, ini mungkin untuk mengikat apa, kita nggak tahu fungsinya untuk apa. Nah, inilah semua barang-barang yang ada di dalam paket ini. Sebenarnya sih ada beberapa kelengkapan lagi yang tidak ada, seperti monopod, hard case, kaos, memory card, baterai cadangan, dan double charger. Karena memang paket ini isinya beda-beda, jadi berbeda harga, pastinya berbeda juga isi paketnya. Dan inilah semua kelengkapan dari Action Cam B Pro 5 Alpha Edition Mark IIs ini. Produk ini dikeluarkan oleh Brica. Nah, Action Cam ini memiliki resolusi video yang sudah Ultra HD 4K. Untuk fotonya sendiri resolusinya 16 megapiksel. Kemudian format videonya adalah MP4. External memorinya menggunakan micro SD dan up sampai 64 GB. Sedangkan konektivitasnya menggunakan Wi-Fi. Nah, satu hal yang mesti diketahui, kenapa saya memilih Action Cam B Pro 5 Mark IIs Alpha Edition ini, karena Action Cam ini sudah support menggunakan external audio. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kalian juga tergiur untuk memiliki kamera ini. Tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya. Sampai jumpa.